Kalau orang tanya, kan kita tahun ni wukuf awal sehari. Dia wukuf hari ke-8. Dia wukuf hari ke-9. Tapi pak kita hari ke-8. So kita nak puasa hari mana? Nak ikut Arafah ke nak ikut 9 Zulhijjah pak kita? Berpuasa sunat, nak puasa 9 hari pun boleh. Tapi kalau nak puasa sikit pun boleh, yang paling utama 9 Zulhijjah puasa sunat. Dan ini bagi orang yang tidak melakukan ibadat haji. Kalau orang buat ibadat haji, 9 Zulhijjah tu waktu wukuf. Ya, waktu wukuf. Kalau orang tanya, kan kita tahun ni wukuf awal sehari. Dia wukuf hari ke-8. Dia wukuf hari ke-9. Tapi pak kita hari ke-8. So kita nak puasa hari mana? Nak ikut Arafah ke nak ikut 9 Zulhijjah pak kita? Jawapan dia ikut 9 Zulhijjah tempat kita. Sebab kita pun berhari raya ikut tempat kita. Jadi kalau dia 9 Zulhijjah dia hari Rabu, hari Selasa, kita 9 Zulhijjah kita hari Rabu. So kita puasalah hari Rabu. Arafah. Ya, sebaik-baik hari untuk puasa dalam banyak-banyak hari itu adalah puasa Arafah. Apa kelebihan dia? Jadi dapat keampunan dosa 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun selepasnya. Jadi dapat keampunan dosa selama 2 tahun. Dengan 1 hari puasa, dapat keampunan dosa 2 tahun. Itu antara kelebihan puasa 9 Zulhijjah. Jangan ke 23, 23, 24. 14, 44. Setahun sebelum dan setahun selepas. Tahun sebelum bila? 14-44 ni lah tahun ni. Pasal ni hujung tahun. Bulan Zulhijjah ni hujung bulan kan? Hujung tahun. Muharram tahun baru. Lepas Zulhijjah Muharram. Jadi 1444 setahun yang sekarang, yang lepas 1445 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan itulah kiraan dia. Tapi Nabi kata, Nabi tak letaklah kira masa tu. Nabi kata, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanatallati qablahu was-sanatallati ba'dahu. Aku harap Allah ampunkan dosa setahun sebelumnya dan setahun selepasnya. So kalau kita betul-betul kita puasa, kalau 9 Zulhijjah akan jatuh tempat kita ni pada hari Rabu depan. Hari Rabu depan ada istimewa lah. Jadi jangan buat-buat jamuan pula hari Rabu depan. InsyaAllah tak buat lah kot. Orang lain pun buat, kena buat parti kot berapa, elokkan. Rabu depan tu tak payahlah. Rabu depan tu kira fokus buat ibadat puasa je. Kawan ajak makan ke apa, pesan siap-siap. Hari Rabu depan jangan ada majlis tau. I nak puasa ni, you pun kena puasa juga. Cakap terus lah macam tu. Bukan setakat air nak puasa, you pun kena puasa juga tau. 9 Zulhijjah ni fadilah dia besar. Rugi kalau you tak puasa. Dia buat okey, air puasa lah, air puasa. Dapatlah pahala kita. Pesan siap-siap. Okey. Selain daripada 9, kita boleh puasa macam hari Khamis, hari Isnin. Itu bertambah lagi kelebihan 10 digabungkan dengan kelebihan Isnin Khamis. Okey. Jadi bolehlah kita nak puasa. Kalau orang nak puasa straight 9 hari pun okey, it's okey. Boleh. Tapi bukanlah fokus dapat puasa saja. Kalau kita memerlukan tenaga untuk buat amal ibadat lain, kita boleh buat amal ibadat lain juga selain daripada puasa. Persoalan, contoh ni, bagus juga soalannya. Kalaulah orang tu dia kata dia puasa dah hari Arafah, dapat pengampunan dosa 2 tahun, tahun ni dan tahun depan. Apakah maksud tahun depan? Okey lah, dia boleh buat dosa lah sebab dah ampun dah dosa dia. Itu soalannya. Jawapan dia tak sama. Jawapan dia,
kita confirm ke puasa kita tu diterima dan confirm ke pahala kita tu dapat sebagaimana yang dijanjikan. Ha, dia pending. Sehingga bila kita tahu? Kita tahu sampai akhirat. Oh, alhamdulillah. Selagi kita tak sampai akhirat, kita pun tak tahu. Aku puasa ni, memanglah Nabi cakap macam tu. Tapi betul ke aku dapat macam tu? Hak janji Nabi tu pasti benar. Tapi yang kita buat ni, apakah Allah nak terima ataupun tidak? Ha. Jadi, apa juga dalam bab pahala ni, bukan bermaksud kita boleh kata, aku dah banyak pahala, aku tak kena lagi buat amal. Tak. Amalan kita, kalau persoalan tu dia laitu qada, andailah kata dia 10 akhir Ramadan tu, dia tak pernah miss tiap-tiap malam solat terawih, solat qiyamullah, tahajud ni, tiap-tiap malam. Of course, dia akan kata, oh aku dah dapat, mesti dapat confirm punya lah. Dapat bertemu dengan Lailatul Qadar, belum pasti pahala Lailatul Qadar tu dia dapat banyak mana, dia tak tahu. Jadi dalam bab beramal ni, kita kena jaga dalam bab tu.